Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Cana Pultra perawatan 3 bulan ya guys ya. Nih, dari tanggal 15 bulan 7. Dan ini di jam tanggal 15 juga jam 3-an saya rekam ini. Oke, mari kita ambil salah satu dari mereka untuk nantinya diukur. Oke guys, cara pengukurannya seperti ini. Siapkan wadah seperti ini, transparan. Terus di ujung sini pastikan angka 0. Ya, jadi pakai wadah yang transparan ya guys ya. Siapkan air dulu. Di bawahnya dikasih penggaris guys. Oke, saya mau ambil yang agak gede guys. Jadi tekniknya itu, kalau ngambil Cana Pultra itu dari depan ya, dari kepala. Tuh, kayak gitu, biar nggak stres-stres amat. Oke guys, sudah terambil satu. Ini buat sampel aja ya. Oke. Nah, kira-kira berapa ya guys ya. Ini adalah pengukuran fix seperti ini guys. Aduh, 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 aduh. Tunggu bentar. Sampai dia agak enakan dulu. Nah, itu guys, ada di 9 cm ya guys ya. Ada di 9 cm. Lumayan cepet juga ya. Ini guys, ekornya 0. Tuh. Nah, ini adalah 9 cm guys. Jadi rawatan 3 bulan dari ukuran 3 cm-an itu sudah bisa mencapai 9 cm. Aduh. Nih, kayak gini tuh cara ngambil yang kurang apa ya? Kurang direkomendasikan. Karena kayak gini, dipegang kayak gini itu bisa ini. Ada lendir-lendirnya yang nempel di jari kita guys. Jadi sebaiknya gunakan jaring ya. Oke, kita cemplungkan lagi. Ini hanya untuk pengukuran reel. Untuk pakannya sendiri ini adalah pelet guys. Tuh, baru jatuh tuh. Tuh guys, yang habis diukur kayak gitu. Masih agak stres ya. Tuh, melengkung-melengkung. Oke guys, jadi kesimpulan di episode kali ini, Cana Pultra itu memang cepat ya pertumbuhannya. Dari 3 cm itu ke 9 cm itu butuh waktu 3 bulan menggunakan pakan pelet. Dengan pemberian pakan sehari 2 kali. Begitu ya guys ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.